Guys, guys, Abai mau rekomendasikan tempat beli pentol yang udah deh, nggak usah diragukan lagi, ini pasti enak, guys. Guys, ini tuh enak ya, guys. Jadi Abai nggak perlu jelasin panjang lebar, ini tuh udah enak banget. Guys, cari Mbak Eyi di YouTube. Guys, guys, Mbak Eyi mau rekomendasikan tempat beli pentol yang udah deh, nggak usah diragukan lagi, ini pasti enak, guys. Nah, ini dia guys, pentol cowboy itu. Ini tuh dia jualannya di depannya Ayam Nelongso, belakangnya kampus Universitas Negeri Malang ya guys. Tuh udah jelas kan nih tempat posisinya nih. Kalian nggak mungkin bakalan nyasar, pasti langsung kelihatan kok bapaknya jualan di sini guys. Yang pakai telur 1000-an satu ya pak. Kalau yang nggak pakai telur 500-an. Oke. Sehat terus ya pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bapaknya nggak pernah pindah dari sini ya. Selalu di sini pokoknya, di depannya Ayam Nelongso. Bisa pak, boleh. Ya, pokoknya enak pak. Racikan yang enak. Pentol Bapak Cowboy, rekomendasinya Mbak Eyi. Kalau kalian pecinta pentol-pentolan guys, ini tuh enak banget guys, langganannya baik. Guys, ini tuh enak ya guys. Jadi Mbak Eyi nggak perlu jelasin panjang lebar, ini tuh udah enak banget. Enak karena Mbak Eyi udah sering beli di sini. Jadi, aduh ini rekomendasi banget pentolnya. Mantul. Pentol koboi ini tuh harganya yang kecil-kecil ini tuh 500 ya satu bijinya guys. Nah terus kalau yang ada telurnya ini tuh 1000. Sausnya menggiurkan guys, mantul. Hap. Ini kayaknya. Nyari yang ada telurnya tuh. Enak. Nah lanjut guys, ini rekomendasi selanjutnya yaitu pentol Gresik guys. Ini tuh dia jualan di depan Bank BRI ini ya guys. Tepatnya di daerah Merjosari, depannya Taman Merjosari guys. Kalau kalian dari arah Dinoyo berarti sesudah Taman Merjosari. Kalau dari arah Sigura-gura sebelum Taman Merjosari ya guys. Ini pentolnya itu aduh, gak usah diragukan juga guys. Ini tuh udah pasti enak guys. Dan
laris banget sama kayak pentol koboi tadi guys, sama-sama enak. Cuman ya pasti ada cita rasanya tersendiri gitu loh guys, intinya tetap enak. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Enak guys, ditambah sama bumbunya pedas, mantul. Terus yang ini ada isi dagingnya yang besar guys tuh, makin acip-acip aja guys, enak. Terima kasih guys, kalian udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar kalian tahu notifikasi terbaru dari Mbak Eyi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.